إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Masih membahas tentang abwabul birri wassilah. Thawabul walidain wa ta'atihima. Kita masih dalam keutamaan berbakti dan taat kepada kedua orang tua. وخرج الطبراني بإسناده أن طلحة بن معاوية رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله قال أمك حية قلت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ilzam rijlaha fa thammal jannah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya dari Talha bin Muawiyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, saya ingin berjuang di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya kepada saya, ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am, ya, ibu saya masih hidup. Maka Nabi SAW mengarahkannya untuk berbakti kepada ibunya, tidak berangkat jihad. Kata Nabi, ilzam rijlaha, kamu pegang kuat kakinya, berpeganglah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Amalan ini pegang erat-erat. Kalau kamu betul-betul menjaga orang tuamu dan berbakti kepadanya, fathammal jannah, kata Nabi, kamu pasti dapat syurga. Ya. Karena Talha bin Muawiyah ini kan datang, dia jihad pengen syurga. Kata Nabi, syurga itu juga bisa diraih dengan cara berjihad, mengurus orang tua. Ya, itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis yang hampir sama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya ketika ada orang datang ingin berjuang di jalan Allah, terutama mereka yang datang dari luar Madinah. Selalu Nabi bertanya, ibumu ada, orang tuamu masih ada, ya. Dan kalau ditanya mereka masih ada, masih hidup, maka Nabi menyuruhnya kembali. Ya. Ini bukti bahwa mengurus orang tua itu bagian dari jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah tidak diperkenankan tanpa izin dari orang tua. Ya, tidak diperkenankan tanpa izin dari orang tua. Ini yang kita sayangkan, beberapa dari kita, ya, itu ada yang nekat bergabung dengan pasukan di luar
Indonesia ya, bergabung di dengan pasukan di Syam, di Syria, ya, di Yaman, dan mereka sebagian keluar atau berangkat itu tanpa izin dari orang tua. Tanpa izin dari orang tua. Padahal kita berangkat ke medan-medan tersebut itu tidak gampang, ya. Dan kita nggak tahu medannya dan apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Itu beragam kepentingan, beragam pasukan. Memang ada mujahid-mujahid fisabilillah pasti ada, tapi ada juga orang-orang yang menunggangi. Jadi hati-hati. Ya, jangan semangat jihad kemudian mengabaikan aturan-aturan jihad. Ya, di antara aturannya itu izin sama orang tua. Yang kedua, keberadaan kita bermanfaat apa tidak? Jangan-jangan bikin masalah nanti di sana. Ya. Yang ketiga, kita tahu enggak medannya, tahu enggak musuhnya, dan seterusnya. Intinya ya, orang harus betul-betul berpikir matang-matang ya, untuk bergabung dengan jihad-jihad yang ada sekarang ini. Harus berpikir, dipikir matang-matang itu. Dan di sekitar kita itu ada medan jihad, ya, bahkan di tengah-tengah rumah kita. Apa itu? Orang tua kita, ya. Itu salah satu sarana jihad kita fisabilillah. Termasuk tetangga-tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah, saudara-saudara kita yang belum sadar untuk menjalankan agamanya dengan baik, itu juga medan jihad. Berdakwah di jalan Allah itu bagian dari jihad fisabilillah. Memperbaiki kondisi masyarakat itu bagian dari jihad fisabilillah. Ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, ya, dan tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi, apalagi masih samar, ya. Maka kita melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya. Dan yang pertama kali yang harus kita lihat, kita perhatikan orang tua kita. Orang lari dari rumahnya untuk jihad saja disuruh kembali, apalagi kawin lari, ya. Gara-gara kawin, cinta dengan seseorang, ya, tak pamit lari, ya apa itu? Ini orang mau jihad loh ini, mau perang, dan di zamannya Nabi, pemimpinnya Nabi, sama Nabi suruh kembali, izin dulu sama orang tua. Bahkan Nabi bukan hanya menyuruh izin, tapi menyuruh untuk berbakti sama orang tua, itu jihadmu. Lah ini ada anak-anak yang masya Allah, mereka tidak sadar itu. Ya, lari dari rumahnya, ada yang lari karena ingin kawin atau kawin, ada yang lari karena mencari nafkah, tidak izin. Sehingga orang tuanya kebingungan. Ya. Itu satu perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan, justru merugikan si anak. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu faqala inna li imra'ah wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwalid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu. Rawahu Ibn Majah wa Turmudhi wa qala hadithun hasadun sahih. Qala wa rubbama qala Sufyan inna ummi wa rubbama qala inna abi. Qultu wa rawahu Ibn Hibban illa annahu qala inna rajulan ata Abu Darda faqala inna abi lam yazal bi hatta zawwajani wa innahu al-ana ya'muruni bi talaqiha. قال ما أنا بالذي أمرك أن تعق والديك ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك الباب إن شئت أودع.
qala fa ahsabu ata qala fa talaqaha. Jadi ada seseorang datang kepada sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dia bertanya, "Ya Abu Darda, saya ini punya istri. Namun ibu saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya." Di dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan ibu atau bapak, perawinya agak ragu. Intinya orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Maka kata Abu Darda, "Saya bukan orang yang menyuruh Anda untuk durhaka kepada kedua orang tua, dan juga saya tidak menyuruh Anda untuk menceraikan istri Anda." Kata Abu Darda, "Tapi saya hanya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan pintu kita mendapatkan syurga yang tertinggi. Orang tua kita itu pintu untuk mendapatkan syurga yang tertinggi. Maka jagalah pintu tersebut. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang terserah kamu. Kamu mau jaga pintu tersebut atau kamu tinggalkan." Maka perawi, salah satu perawi mengatakan akhirnya orang ini menceraikan istrinya. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, riwayat ini tidak menunjukkan bahwa keinginan orang tua agar anaknya menceraikan pasangannya itu wajib dituruti, tidak. Para ulama menjelaskan, kalau keinginan orang tua agar anaknya menceraikan pasangannya itu karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, contoh mantunya enggak sholat, mantunya enggak mau diatur oleh aturan agama, lalu ibunya enggak mau, "Saya enggak suka," maka ceraikan, enggak apa-apa. Apalagi disuruh orang tua. Karena tanpa disuruh pun seseorang boleh menceraikan, apalagi orang tuanya nyuruh. Akan tetapi kalau kemudian orang tua menyuruh untuk menceraikan mantunya, pasangan anaknya, tanpa alasan syar'i, maka si anak boleh tidak mengikuti perintah orang tua. Itu penjelasannya seperti itu. Karena menceraikan tanpa alasan syar'i itu enggak boleh. Enggak boleh laki-laki semena-mena asal cerai aja enggak ada alasan syar'i, atau perempuan minta cerai tanpa alasan syar'i. Begitu juga orang tua enggak boleh semena-mena. Karena enggak sukanya bukan karena urusan agama, lalu semena-mena kamu ceraikan. Jangan. Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Allah menyebut sebagai mitsaqan ghalidhon. Itu jangan dibuat mainan itu, ya. Maka riwayat ini menjelaskan bahwa jika orang tua itu memerintahkan untuk menceraikan pasangan atau istri atau suami anaknya, dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka perintah ini hendaknya segera dipatuhi, ya. Terkadang anak itu enggan menceraikan karena ada rasa cinta, Mas Yan. Tapi orang tua sudah enggak suka. Enggak sukanya syar'i, ya, sekali lagi. Enggak lihat, tak, dia enggak seneng sama mantu yang enggak sholat umpamanya. Apalagi wis duwe anak enggak sholat, lu terus mau jadi apa anak-anaknya nanti? Enggak tahu ibadah, enggak tahu ini. Lalu orang tuanya enggak suka, "Kamu ceraikan, Dik. Kamu ceraikan, Nak." Ikuti.
Karena alasannya benar, walaupun mungkin masih ada rasa cinta. Itu alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak syar'i, ya anaknya baik, mantunya ini sudah baik, soleh, gak macam-macam, tapi mungkin ya si bapak lihat, waduh kok gak sugi yo, kok gak sugi-sugi mantuku iki, wis ceraikan. Wah jangan ya. Maka orang tuanya yang perlu diberi nasihat ya. Itu artinya orang tuanya sudah mengikuti madhab materialis, ukurannya materi ya. Bil fulus ya, fulus ada disayang, fulus tidak ada ditendang ya. Itu jangan bersikap seperti itu ya. Yang sudah punya anak, yang anaknya menikah atau mau menikahkan anaknya, jangan sampai melihat hanya dari duit ya. Itu boleh jadikan apa namanya pertimbangan, tapi nomor dua, nomor tiga, nomor satu apa, ini orang bisa bawa ke surga enggak anak saya, dia bertanggung jawab enggak soal agamanya ini, bertanggung jawab enggak nanti memberi nafkah. Itu yang terpenting ya. Ini zaman materialisme ya. Bahkan mohon maaf, terkadang ada orang-orang yang rajin ngaji, tapi kalau urusan duit ya materialisme, mengikuti madhab itu, madhabnya orang-orang barat ya. Jadi segala sesuatu diukur dengan materi ya. Cari orang itu yang beragama. Beragama itu, ingat ya, saya juga mengingatkan, beragama itu bukan berarti hanya sholat toh. Agama itu, ketika Nabi menyuruh pilihlah orang yang beragama itu, beragama itu artinya orang yang mengamalkan agama secara utuh, sholatnya baik, akhlaknya juga baik, dan orangnya bertanggung jawab ya. Sholatnya baik, akhlaknya baik, tapi gak mau kerja, males ya, itu belum baik agamanya. Jadi ketika Nabi mengatakan pilihlah yang baik itu ya, baik secara utuh, termasuk kebaikan seseorang dilihat dari tanggung jawabnya, kesungguhan dia untuk memegang amanah. Orang ini kalau dipegangi amanah gimana? Oh insya Allah kalau diberi amanah seorang istri, dia akan betul-betul menjaga, dia akan berusaha untuk menjaga keluarganya, menafkahi keluarganya. Cul, lepas. Insya Allah, Allah akan membimbing dan Allah akan memberikan kemudahan. Tapi soleh, tapi gak mau kerja, ya gak soleh sebetulnya itu. Itu namanya males dan tidak soleh ya. Umar bin Khattab itu marah ketika melihat ada orang kerjaannya di masjid, gak mau mencari nafkah, dipukul sama Umar. Hei, kamu keluar. Langit itu gak tiba-tiba nurunkan emas ya, hanya dengan dungo terus wire, dungo wire terus tiba-tiba langit hujan emas ya, tidak. Maka Umar pun menyuruh dia untuk keluar dari masjid. Ini mengenai tentang mengenai apa, orang tua menyuruh anaknya. Dan ini ikhwani fillah, kasus ini terjadi sampai hari ini ya. Kita sering mendapatkan pengaduan, pertanyaan terkait dengan ini ya. Ustaz, umi saya, ibu saya nyuruh saya untuk menceraikan ya, dia tidak senang ya. Itu harus di apa namanya, dilihat alasannya. Dan hadis ini ikhwani fillah sekali lagi menekankan begitu besarnya kedudukan orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al walid ausat abwabil jannah. Jadi pintu kita meraih surga yang tertinggi itu orang tua. Sehingga Abu Darda mengatakan, jagalah ini mumpung orang tuamu masih hidup. Mumpung orang tuamu masih hidup, berarti kamu punya satu pintu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ridanya Allah itu tergantung ridanya orang tua kita.
Ya Allah, jangan membuat marah orang tua, karena Allah pasti marah. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, buatlah orang tua kita pertama kali orang yang ridho dengan kita. Ridhonya Allah, murkanya Allah tergantung bagaimana orang tua melihat kita, sikap orang tua kepada kita. Tak main-main, ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum. Maka hati-hati bersikap dengan orang tua. Ya, dan kita hidup di zaman, ya Allah, akhlak itu sudah hampir hilang. Kita hidup di zaman anak itu bertindak semena-mena. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu banyaknya anak yang durhaka. Dan termasuk tanda-tanda akhir zaman itu anak memperlakukan orang tuanya seperti dia memperlakukan budaknya dia. Ngomong sama orang tuanya itu seperti ngomong sama budak. Terjadi apa enggak, Pak? Ya. Terlihat itu apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Di zamannya Nabi belum muncul, belum ada. Dan itu termasuk tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kemudian dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang itu bisa diharamkan dari mendapatkan rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu dapat menahan rizki seseorang. Sebagian ulama ada yang berpendapat yang diharamkan di sini adalah keberkahannya. Dia tetap rizkinya dia dapatkan, nilainya ada di genggamannya, tapi berkahnya hilang, dicabut keberkahannya. Kalau sudah dicabut keberkahannya, maka harta tersebut tidak akan membuat dia taat kepada Allah. Orang kalau berharta semakin jauh dari Allah, itu dia perlu mengoreksi sumber hartanya dari mana. Apalagi kalau terus dia ditambah, bertambah hartanya, bertambah jauh dia dari Allah, bertambah banyak maksiatnya, istidraj. Artinya Allah sudah membiarkan orang tersebut sampai datang azab Allah, diberi nikmat di saat dia berbuat maksiat. Itu kondisi yang paling mengkhawatirkan itu. Itu artinya Allah sudah memang ingin mengadab, membiarkan dia terus bergelimang dalam dosa. Pembiaran itu terkadang memiliki makna apa? Murka. Tanda dari murka. Kita saja kadang-kadang kalau sudah pegel, apa pegel itu? Marah sama orang, itu terkadang sudah wis sasukamu wis. Wis dibiarkan. Melakukan apa dibiarkan, nanti tunggu nanti ya. Jadi tidak semua pembiaran itu bertanda artinya itu keridhaan, tidak. Nabi sudah menyampaikan, maka kita jangan iri dengan orang bermaksiat hartanya bertambah. Lo iku maksiat enak duwe akeh, itu istidraj. Itu adalah istidraj namanya, diulur-ulur sama Allah. Orang kalau dibiarkan tidak ditegur, berarti dia merasa nikmat dengan dosa yang dia lakukan. Kenikmatannya bertambah, semakin bertumpuk dosanya. Di saat dia dalam puncak kesenangan, Allah mendatangkan azab tiba-tiba. Itu sakitnya luar biasa. Dan ini salah satu jawaban, ikhwani fillah, kalau kita bertanya, kenapa si fulan maksiat kok sugi, kaya? Orang kafir itu durhaka kok suki, ya itu bukan apa namanya bukti ridhonya Allah. Dan harta tidak terkait dengan ridho atau murka, ya.
orang yang diberi kekayaan berarti Allah ridha, yang diberi harta yang diberi kemiskinan Allah tidak ridha, tidak. Jadi bukan menjadi ukuran. Kembali kepada hadis ini, seseorang bisa terhalang mendapatkan rizki karena dosa yang dia lakukan. Wala yaruddul qadara illa du'a, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa itu pasti bisa merubah takdir kita. Maka jangan takut dan merasa sia-sia dalam berdoa. Dan Allah berjanji pasti mengabulkan doa-doa kita. Itu janji Allah dan janji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita menjaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Karena kalau satu suap masuk ke dalam mulut kita, satu suap yang haram, maka itu bisa menyebabkan doa kita terhalang. Doa kita tidak terkabul. Ya, tapi kalau kita sudah menjaga diri, berdoalah kepada Allah, karena Allah akan memberi semua permintaan kita. Apalagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kita sudah masuk, sudah kita bahas tentang masalah doa. Kemudian kata Nabi, wala yazidu fil umur illal birr, dan tidak akan menambah umur usia kita kecuali perbuatan baik. Albir di sini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa arti bertambahnya usia dengan berbakti? Ada dua makna. Yang pertama, memang betul-betul usianya ditambah. Dan itu semua berdasarkan kehendak Allah. Allah yang merubah, menetapkan apa yang sudah ditakdirkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ditambahnya usia di sini adalah ditambah keberkahannya. Usianya ya tetap seperti itu, tapi dengan keberkahan yang Allah berikan di dalam usianya, maka dia akan menjadi orang yang produktif, orang yang banyak berbuat amal kebaikan. Seperti kita membaca sejarah ulama-ulama kita zaman dulu. Imam Nawawi rahimahullah itu meninggal pada usia 40 tahun. Namun antum cek, lihat karya-karya yang sudah ditulis oleh beliau. Produktif sekali. Bahkan ulama-ulama dulu itu terkadang karyanya melebihi usianya, sehingga kalau dilogikakan dengan logika kita, melihat kondisi pada hari ini, itu soal kita pasti akan bertanya, ini kapan belajarnya, kapan nulisnya, kapan ngajarnya. Yaitu barokah. Orang kalau diberi usia barokah itu 20-30 tahun, tapi amalnya sudah luar biasa, dirasakan manfaatnya oleh orang lain, itu barokah namanya, Pak. Harta pun demikian. Kalau barokah itu artinya bertambahnya kebaikan. Sesuatu yang diberkahi, maka sesuatu itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka diantara yang memanjangkan umur kita atau menambah keberkahan usia kita adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umurih wa yuzada fi rizkihi falyabarra walidayh wal yasir rahimah. Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih wa huwa fi sahih duna dzikril birri fi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallam, barang siapa yang ingin, yang senang usianya ditambah, rizkinya ditambah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim.
di dalam riwayat yang sahih tanpa menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua. Namun menyambung tali silaturahim yang itu mendatangkan rizki dan menambah usia, kalau menyambung tali silaturahim berbuat baik kepada kerabat bukan orang tua sudah mendatangkan rizki dan menambah usia, apalagi dengan orang tua. Dan subhanallah, ini pun diakui oleh orang-orang di luar Islam, Pak. Mereka merasakan betul akan manfaat di dalam menambah pundi-pundi rupiah mereka atau dolar mereka dengan berbuat baik kepada keluarga termasuk orang tua. Silakan antum baca para yakni apa miliarder ya, orang-orang yang sukses dan di dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka itu kan banyak sekali ditulis oleh orang-orang di luar Islam. Itu seringkali tips yang selalu mereka hadirkan di dalam buku-buku mereka adalah orang tua. Orang tua mereka tidak kenal hadis, tapi mereka merasakan betul bagaimana keridhaan orang tua itu membuka pintu-pintu rizki, apalagi kita ada dalil-dalilnya. Jadi jangan eman ikhwani fillah mengeluarkan uang untuk kebutuhan orang tua kita, karena disitulah rezeki kita. Ya. Ada anak-anak yang memang ya Allah, karena lemah iman, kurang iman, dianggapnya orang tua itu beban. Bahkan dianggap orang tua itu penghabis rezeki mereka. Padahal itu adalah pintu rizki. Pintu rizki di dunia, pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam itu tidak ada ajaran untuk memasukkan orang tua ke panti jompo. Iku anak ya apa itu? Ya Allah. Bahkan kalau orang tidak beragama pun, tidak punya agama, nalurinya dia, hati, kalau dia masih punya hati, dia akan melakukan itu. Dia pasti ingat bagaimana dia di dalam kandungan ibunya dirawat oleh orang tuanya ketika sakit sampai besar. Jangan bicara agama, itu sebetulnya bicara apa namanya, bicara hati nurani saja itu sudah tertolak sikap-sikap seperti itu. Apalagi orang yang beragama, yang tuntunan agama itu sangat-sangat jelas. Kemudian dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man barra waliday tuba lahu zadallahu fi umrih. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim wa qala sahihul isnad. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, bahagia buat dia. Bukan orang tuanya, dianya akan diberi kebahagiaan. Tuba itu punya dua makna. Tuba artinya kebahagiaan, yang kedua tuba itu adalah nama atau nama pohon di syurga. Artinya Allah akan memberikan syurga baginya. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan tuba itu adalah salah satu nama pohon di syurga. Kata Nabi, tuba lahu, bahagia dia. Jangan khawatir kalau orang sudah menyediakan bahkan memaksimalkan dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuba lahu, kata Rasulullah. Zadallahu fi umrih, dan Allah akan menambah usianya. Ini juga bisa berarti doa. Nabi mendoakan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan syurga dan barokah pada usianya. Kemudian dari Abu radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah.
Belum. Nabi SAW bersabda, ikhwani fillah, sebelum saya lanjutkan, hadis ini, riwayat ini dilemahkan oleh banyak ulama. Ya. Hadis riwayat yang lemah, namun maknanya benar. Ya. Dan ini sebagai nasihat buat kita. Iffu, ya, di sini dikatakan dari Nabi SAW, iffu an nisa'in nas, ta'iffa nisa'ukum. Jagalah diri kalian dari perbuatan zina dengan perempuan-perempuan lain. Ifu itu jagalah kehormatan kalian dengan tidak berzina, menzinahi wanita-wanita lain, maka Allah akan menjaga istrimu. Wabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Sebagaimana ungkapan kama tadi dutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan seperti itu. Wa man atahu akhahu mutanassilan falyaqbal dhalik. Barang siapa yang didatangi oleh saudaranya dalam kondisi saudaranya meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan, dan saudaranya ini betul-betul meninggalkan perbuatan buruknya, dia datang meninggalkan perbuatan buruknya dan datang meminta maaf, kata Nabi, terima maafnya. Falyaqbal dhalik muhiqqan kana aw mubtila. Apakah dia datang itu dengan benar, sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Tapi yang jelas dia tinggalkan perbuatannya. Fa illam yaf'al lam yarid 'ala al-hawd 'alayya 'ala al-hawd. Kalau dia tidak memaafkan, maka orang yang tidak memaafkan ini tidak akan mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun seperti yang saya sampaikan, riwayat ini dilemahkan oleh para ulama, namun maknanya benar. Bahwa orang itu akan diperlakukan, akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Itu yang pertama. Semua perbuatan kita pasti akan dibalas. Dan di antara bentuk, di antara, tapi tidak selalu, ya, tidak selalu, di antara bentuk balasan itu adalah kita dibalas sebagaimana kita, sebagaimana perbuatan buruk kita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bisa jadi balasannya nanti anaknya akan durhaka sama dia. Namun perlu dicatat, tidak semua anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya karena orang tua itu durhaka kepada orang tuanya. Jangan cepat-cepat menvonis, hati-hati. Ya. Ini bukan untuk menvonis, tapi untuk introspeksi diri kita. Umpamanya ada orang, si fulan, anaknya anaknya itu nakal-nakal, durhaka. Lalu kita katakan, oh ini jangan-jangan dia ini tidak berbakti sama ibunya ini. Ini jangan-jangan ini durhaka sama bapaknya ini. Lah, itu bukan, apa namanya, bukan kepastian. Artinya bukan sebab-musabab yang selalu ada, yang selalu terikat. Kalau orang diperlakukan buruk oleh anaknya, berarti dia dulu memperlakukan orang tuanya tidak. Karena faktanya ada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi Allah uji dengan anak yang tidak berbakti dengan dia. Ya. Jadi ingat ya, jangan ini riwayat seperti ini introspeksi buat di kita, peringatan. Ayo kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, agar anak juga bisa berbakti kepada kita. Dan memang secara apa namanya, dalam dunia pendidikan ya, semua sudah memahami bahwa anak itu akan melakukan tindakan orang tuanya
kalau dia lihat orang tuanya keras, kasar dengan orang tuanya, dengan kakeknya si anak, ya nanti dia besar niru orang tuanya. Ini salah satu alasan, atau kenapa kok anak bis, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya bisa nurun ke anaknya. Penjelasan logisnya seperti itu, karena anak biasanya melihat dan merekam, bukan hanya melihat, tapi merekam apa yang dilakukan oleh orang tua. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, anak-anak kita itu merekam, Pak. Hati-hati loh, kita ngomong sama bapak kita, anak kita itu merekam. Maka salah satu cara kita mengajarkan mereka berbakti kepada kita, tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita di hadapan mereka. Itu salah satu cara mendidik anak-anak kita. Ajak anak kita, ayo nak ke rumahnya Jid nak, kita silaturahim nak. Ketika di rumah Jid, apa namanya, Jid, apa, kakeknya dia, ayah kita, ayo ke rumahnya Jid nak. Ajak anak kita, ketika kita di sana, kita tunjukkan bagaimana kita berbicara dengan kakek kita, bagaimana kita melayani. Anak ini melihat. Tapi kalau bapaknya tidak tahu ziarah nang oma, ke rumah orang tuanya, ke rumah kakeknya si anak, yo anaknya nanti, oh gini modelnya. Jadi tidak ada apa-apa kalau orang anak itu tidak tahu apa namanya berkunjung ke rumah orang tuanya, ya. Maka anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh, raghima thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Kata Nabi, terhinalah, terhinalah, terhinalah. Ya, raghima anfuh itu bisa berarti pemberitaan, yakni orang ini akan terhina, akan dihinakan oleh Allah, atau doa. Nabi mendoakan, semoga Allah menghinakan, semoga Allah menghinakan, semoga Allah menghinakan. Para sahabat ketika mendengar hal itu, takut mereka, siapa ya Rasulullah? Orang yang dihinakan oleh Allah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang kau doakan terhina. Man adraka waliday indahu al-kibar aw ahaduhuma thumma lam yadkhulil jannah. Anak yang sempat kumpul dengan orang tuanya, orang tuanya yang sudah tua atau salah satu dari keduanya, tapi pertemanan, perkumpulan, pertemuan dengan orang tua ini tidak memasukkan anak ke dalam syurga. Artinya apa? Dia menyia-nyiakan orang tuanya, keberadaan orang tuanya. Padahal orang tua itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, pintu syurga kita. Kalau sudah pintu surga di depan mata tidak dimasuki, ya celaka orang ini. Orang tua itu ibarat pintu-pintu ini. Kita ada satu pintu, kalau kita masuk, melewati pintu itu kita masuk ke taman surga. Terbuka di depan kita, dan kita masuki. Itu kan berarti, ya memang kita tidak ingin masuk surga. Ya. Wallahu'alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.